A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Selamat pagi, sir. Okey. Kita teruskan lagi dengan topik yang keempat. Kita masuk pada hari ini sekejap ya, sebab apa saya nak sampaikan topik ni 4.4 ni berapa page je sampai hari Jumaat. Okay, so saya akan ajar separuh je sampai exercise 4, kemudian yang Jumaat kita sambung bagi ujung apa bagi bahagian efficiency. Okay, kita masuk 4.4, konsep of power atau konsep kuasa, power dan kuasa. Power ialah is the rate at which work is done. Ialah kadar di mana kerja itu telah dilaksanakan. Kadar berbagai-bagai, kadar kepada masa, berkadar kepada masa. Berapa banyak masa kerja itu dilaksanakan berdasarkan kepada masa pelaksanaan kerja itu. Jadi, kadar kerja terhadap masa itu dinamakan sebagai, dinisbahkan sebagai kuasa ataupun power. Or, the rate is energy is transformed ataupun kadar di mana tenaga itu telah ditukarkan. Okay. Unit SI bagi power adalah watt. Okay. Watt. Power juga adalah merupakan kuantiti skala. Okay. As both the work done and energy are skala. Baik, sama juga macam work done, work dan juga energy. Power juga merupakan satu kuantiti skala. Okay, contohnya seorang rock climber do a lot of work at a slow rate. So the power is expended sebab kerja yang dilaksanakan dalam kadar masa the slow rate. Sebab apa? Dia tak adalah memanjat secara laju. Kalau rock climbing yang nature asli ni, okay, berbanding dengan yang tiruan, dinding batu tiruan, orang laju kan. Siapa dah tahu kat mana nak pegang, kat mana nak pijak dan sebagainya. Capai. Tapi kalau yang betul natural punya yang dekat dinding batu betul-betul, jadi dia akan mengambil masa yang lama sebab kita nak fikir mana satu tempat mana yang kita nak capai, nak pijak dan sebagainya. So kat sini dikatakan slow rate bermaksudnya dia buat perbuatan ini, perbuatan memanjat di batu ni dalam keadaan yang perlahan. Okay, berbanding yang artificial punya lah. Itu secara laju lah, dah tahu ada tempat dah semua tangan nak capai sebagainya. Jadi dekat sini dia cakap power dia adalah small sebab apa? Ini berkadar dengan masa. Berkadar dengan masa, okay. Kerja dengan berkadar masa ialah bahagi dengan T. Kalau T ni, okay, ini adalah rumus pemida dia lah. Kalau T ni masa dia dibuat dengan lebih pantas, so maknanya power lebih tinggi. Perbezaan contoh dia katakan W, mula-mula saya bagi dengan 1 saat. So dapatlah W. Tapi kalau tekan W dibahagikan dengan 0.5 saat lagi setengah, so dapat lagi lebih lah. So apa masa dia kurang daripada 1. So dekat sini kita dapati bahawa kuasa dia akan bertambah. Disebabkan adalah kadar kerja itu dilaksanakan yang lebih pantas lagi. Itu ada perbezaan kuasa lah, kuasa memanjat dinding ni dengan kuasa ketika dia memanjat pakai artificial punya dinding lah. Okay. Okay, formula dia. Formula dia ialah work done by time taken. Okay, maknanya kerja dilaksanakan bahagikan dengan masa. Masa dalam unit saat lah. Okay, dalam unit saat. Kerja ni dalam unit, apa dia? Joule. So, joule per saat lah. So, work done ni juga boleh tulis sebagai F kali S. Satu lagi bagi apa? M, G, H. So, boleh bagi dengan T. Okay. Ini force kalikan dengan sasaran, distance, displacement. Jarak lah. Okay. Bagi dengan masa. Juga, kita boleh pakai sebagai mass kali dengan gravitational acceleration kali dengan high ketinggian bagikan dengan masa. MGH bagi T.
di mana P ni ialah power. Okay, power. Okay, unit dia sama ada newton meter bahagi dengan masa saat ataupun joule bahagi dengan saat ataupun watt. So boleh tulis. Kalau jawapan awak power, awak boleh tulis mana-mana satu unit lah. Yang pertama boleh, yang kedua boleh dan yang ketiga pun boleh. So ada tiga unit yang boleh kita gunakan untuk disebabkan kepada masa. W kat sini merujuk kepada work done, iaitu dalam unit newton meter ataupun joule. M, okay, tu sebab dia tak ditulis ni. Sebab ini ada tambah satu lagi lah, MGH lah. M untuk mass, G untuk gravitational force ataupun unit dia dalam meter per second square. Okay, dan satu lagi H adalah height lah, ketinggian dalam unit meter. Dan satu lagi yang T ni kita tambah lagi satu, ialah untuk dalam unit time, dalam unit saat. So in case kalau soalan diberi dalam unit minit, awak kena tukarkan dia ke dalam bentuk saat. Okay, nanti ada contoh latihan ini saat. Okay, power and velocity, kuasa dan juga percutan. Kuasa juga atau P can also express, boleh diungkapkan in term of force and velocity. Okay, kuasa juga boleh diungkapkan dalam daya dan juga velocity. Datang dari mana daya dan velocity tu? Okay, kita ambil formula asas bagi kuasa ialah work done bagi time taken. Okay, juga kita boleh tukarkan work done ni adalah force kalikan dengan displacement. Dekat mana ni? Ke atas tadi tu. Ke atas sini ya. F kali S. F ni apa? F ni ialah force. Saya kalikan dengan S. Displacement. Ha. Okay, so dapatlah force kali displacement bagi dengan T. Dan kita tahu bahawa velocity adalah sesaran bahagi dengan masa. Sesaran bahagi dengan masa. Jadi kita nampaklah sesaran bahagi dengan masa. So ini adalah velocity ataupun hal laju. Okay, displacement bagi hal laju. Dan jadilah force kalikan dengan velocity. So ini adalah formula yang kedua lah. Yang tadi W, ni formula yang pertama. Work done bagi time taken ataupun FS kali bahagi T ataupun MGH bagi T. So ada satu lagi. Force daya kalikan dengan velocity. So dapatlah power kat sini. Okay, example. Example 21. A crane lift a heavy bucket. Ini satu crane mengangkat satu bekas yang berat lah. Bucket yang macam angkat simen, angkat pasir semua tu lah. To the high. High maknanya sini adalah high lah. Fish lah. Ketinggian 2.5 meter. Okay, unit dia sesuai. Must fit dengan kita punya formula, masuklah meter, tak perlu tukarkan ke dalam ni. Satu nilai unit dia adalah yang standard lah, 2.5 meter from the ground. Okay, from the ground in 3.5 second. So ini adalah T. So tengok dia punya unit dia adalah saat. Saat, so boleh accept tu lah. Benda ni tak payah tukar ke dalam ni lah. So dia dah 3.5. Calculate the power. So dia nak cara P. By the crane is lifting the bucket if the mass of the bucket is, okay, sekiranya jisim bucket tersebut adalah 840 kg. So boleh distorkan segala information. Okay, kalau tak nak keliru, tulislah. H 2.5 meter, T sama dengan 3.5 meter, 5 saat. So boleh masukkanlah apa formula yang katakan dengan M. Okay. Kita boleh tambah lagi satu G. G tak dinyatakan, tapi sebab dia ada ketinggian, kita gunakan G, 981 meter per second square. Okay, so masukkan nilai lah. So, P sama dengan WT, P over T, FS over T, juga MGH over T. So, masukkan nilai yang kita dapat information ni, iaitu M, G, H, over T. Tekan calculator,
dapatlah 5886 Hz. Boleh juga ditulis sebagai Newton meter per saat ataupun joule per saat. So paling mudah ialah tulis W saja ataupun W KTT. Okay, so either one awak boleh tulis cara tu ataupun. Okay, contoh yang ke-22. A student who is national service training, okay, dia masuk PLKN lah, has a mass 50 kg, so ini adalah berat jisim dia 50 kg and takes 8 seconds, okay, ini adalah masa to climb flight of stairs of 40 steps, okay, ini enak, berapa bilangan step tu, and each step is 12 cm high, so ketinggian ni adalah 12 cm, okay, tetapi dia melangkah sebanyak 40 kali, 40 langkah tu lah, step tu, tangga tu. How much the power is generated by the student? So, boleh kita pertama-tama kita dapatkan nilai his sebenar dulu, iaitu 40 step kalikan dengan 12 cm, tukarkan ke dalam bentuk unit meter. So, dapat 0.12 meter. So, 4 × 12 = 48. So, dapatlah 4.8 meter. Inilah baru ketinggian sebenar. Okay, jangan nampak jawab soalan, terus jawab mohon jawab dari CN. Tapi ada 40 step kat sini. So jangan lupa lah dia punya perkara penting tu. Okay, okay, tu start kira dulu. Find the height tangga dahulu. 48. Kemudian pulihlah M sama dengan 50 kg. Amalkan setiap kali tu dapat awak salin. Supaya awak tengok adakah unit yang dia dalam soalan ni telah melepati unit dalam formula. Kalau tak ada, kena tukarkan dahulu eh. So, salinkan siap-siap buat macam ni. KT 8 saat dan H 4.8 meter, G tu dia sekali, jangan lupa lah 4.81. So, masukkan dalam formula. Ini adalah M, G, ini adalah H. So, dapat di W. Kemudian boleh buat terus tak apa. Kalau macam ni awak terus type gitu. M G H bagi T. Boleh terus jawab. Tak payah nak buat word done, power generated. So, apa soalan dia? Dia terus minta power generated, dia tak minta word done ni lah. Okay. So nak direct terus boleh ataupun nak buat macam ni pun boleh. Okay. So dapatlah 294.3 watt. Okey, kita nak habis. Masuk dekat exercise 5. Okay, saya akan buat sama-sama. Lepas tu awak salin. Kemudian awak hantarlah ke dalam. Sudah, okey. 50 kilogram goes. So, ini adalah M. Unit dia okey dah. Kilogram. Climb a vertical height of 5.5 meter. So, ini high. In 6 seconds. So, ini T. Which means the generated power generated. So, dia nak cari P lah. Okey. By the girl, so ada satu lagi maklumat ialah G ya. So, kita go formula. T sama dengan M G H over T. So, sini adalah 50 kalikan dengan 9.81 kali dengan height 5.5 meter over dengan 6 second. So, kita kira kan, kita awak dapat tak? Ini yang sama. Kita akan kulitkan sekarang. Apa? Dapat, sir. Berapa? Dia dah takut jawapan dia belakang dia tak sama. Jawapan dia sama. Sama. 449, 4.6, 25 watt. Maknanya menghasilkan kuasa sebanyak ini bila seorang pelajar perempuan 50 kg okay, vertical height 55 meter dalam masa 6 saat. Nampak ini 55 meter ni tinggi. Okey, tinggi 6 saat. Kalau dia nak tangga tu tinggi tau, dekat kali 3 kat 15 kaki kurang 15-16 kaki. Okey, 5 meter macam satu tingkat bangunan lah, satu tingkat lebih lah, satu tingkat setengah.
Okay. In the snatch event of the weightlifting competition, ini salah satu kategori dalam pertandingan angkat berat, ada snatch, ada clean and jerk. So, snatch ni terus angkat daripada bawah sampai ke para pinggang tentu lah. Sampai 2 meter pada pinggang sebelum dia buat ke atas, eh, maknanya sampai setengah tu. With lifted lift, maknanya seorang pengangkat berat ni telah mengangkat satu beban berat 140 kg daripada lantai pada ketinggian 1.2 meter, maknanya dia angkat paras pinggang dia lah kot sebelum dijulang ke atas. Orang angkat paruh, kan? Okay. In one complete movement, dalam satu satu tindakan je lah, bukannya berhenti macam clean and jerk. Okay. Snatch dia, in the time, masa dia ialah 0.8 second. What is the power generated by the weightlifter during this time? So pada masa 0.8 tu berapakah kuasa dia? Okay. So salinlah dia punya information. H 1.2 meter T 0.8 second. So G tak payah tulis lah. So P sama dengan MGH over. So M ialah 140 kali dengan 9.81 kali dengan H 1.2 meter over T 0.8. Okay, so dapat berapa? Tekan calculator. Berapa dapat? Ah, 2060.1. Okay, 2060.1. 2060.1. Okay. Okay, soalan next. Soalan ketiga. A crane with the output power. So, dia dah keluarkan output power lah. Ini dah P. It's used to lift the steel bar of the mass. So, 400 kilogram. To a height ketinggiannya, dan what is time taken? So nak cari nilai T, masa diambil oleh sebuah crane yang punya kuasa 12 kilo ialah 12,000 watt lah, yang mengangkat satu palang besi seberat 400 kilogram pada ketinggian 20 meter. So berapakah masa yang boleh diambil? So tulis information. Biasa 12 kilowatt, M 400 kilogram, tinggian 20 meter, sorry 20 meter. Dan masa yang kita nak cari. So, masukkan nilai. Kalau nak tu, buat tak apa. So, T sama dengan M, G, H over P. Okay, saya pindahkan T ke sebelah sini jadi TP. TP, lepas tu kemudian P nya pergi ke sini jadi bahagilah. So, M, G, H bagi P. So, kat sini kita dapat T sama dengan 400 kalikan dengan 9.81 kalikan dengan 20 dibahagikan dengan 12 kilo. Kilo adalah 12,000 watt. Okey. So, tekan calculator. Berapa? Terus kali 9.81 kali 20. Jawapan dia sama se dengan jawapan muka. Ya, alhamdulillah. 6.54 saat eh untuk mengangkat daripada ketinggian bawah tak bawah daripada tanah sampai 20 meter hanya memerlukan 6 saat sahaja, tak sampai 7 saat. Beban sebab 400 kilogram
okay, ke ketinggian kepada 20 meter. Tapi penggunaan kuasa dia adalah 12,000 watt. Kalau watt tu lagi tinggi, okay, masa dia lagi macam mana? Lebih rendah ke lagi tinggi? Kalau kita bagi masa lebih rendah, lebih besar lagi. Tekan letak 20,000 watt. Contoh. Kita tukarkan ini kepada 20,000 watt. Oh, kira tadi bagi 20,000 watt. Dapat masa berapa? Kita tukarkan awak atas yang sama dengan 20,000 watt. Dapat berapa? 0.924. Mula semula? 0.924. Macam ni ke? Betul? 3.924? Ya. Yeah. Okey, tengok. Masa dia kalau kita gunakan crane yang high power, ketinggian yang kuasa tinggi iaitu 20,000 watt, so dia akan mengambil masa yang lagi cepatlah, 3.9 saat daripada bawah sampai ke ketinggian 20 meter. Okey, tapi jarang orang angkat benda beban 400 kilo dia dengan terlalu laju. Okey, agak bahaya dari segi operasi keselamatan dia. Okey, ini in case ni lah. 20 kilowatt eh. Kalau 12,000 watt, cuma 6 watt. Tapi kalau 20,000 dia akan turun lagi. Okey, seterusnya. 700 Newton Marine. Okay, marine tentera laut lah. In basic training, climb a 10 meter vertical rope at a constant speed in 8 seconds. What is output power? So dekat sini dia tak bagi mass, okay, tapi dia bagi nilai dalam Newton. Kalau awak ingat balik dalam topik pertama kedua ke, okay, nak mengira berat. Okay, ni adalah 700 Newton adalah berat. Berat eh. Kalau dalam unit kilogram kita panggil jisim. Okay, ini adalah berat. So berat adalah jisim kalikan dengan gravitational acceleration. Okay, kau ingat kan? Macam berat awak katakan 60 kilo. Jadi awak nak tahu, awak punya jisim awak 60 kilo. Let's say jisim awak adalah 60 kilo. So awak nak tahu berat awak dalam Newton adalah berapa? So 60 kalikan dengan 9.81. Saya dapat berapa ni? 88.6 meter. Sebentar sekali lagi. Bising lah. 588.6 meter. 6 Betul lah. Ya. Okay. Ini adalah berat awak. Ini baru berat awak. Yang atas 60 kilogram ni adalah jisim awak. So sekarang dalam soalan 4 ni, dia bagi adalah dalam bentuk jisim. Okay, dalam bentuk jisim, dalam bentuk berat, dalam Newton, so tak ada masalah. So kita boleh gunakan formula terus direct. Ketinggian ni adalah 10 meter. Okay, dia nak cari masa ni adalah 8 saat. So tulis sini, dia punya berat, dia dalam mass, mass dalam kilogram. Ini adalah berat dia adalah 700. Newton. Okay, kemudian ketinggian 10 meter, masa 8 saat. Okay, so pembelian dia adalah P M G H over T. So MG ni dah ada, MG ni dah ada. Datang benda-benda yang ni lah. Kita kan nampak ni W sama dengan MG. Pasal tak? MG ni dah ada. So W dengan W, di sini adalah W700. So kita gunakan terus nilai 700 tu, dikalikan dengan high ketinggian adalah 10 meter, bagikan dengan masa 8 saat. Kita tekan calculator. Berapa dapat? 875 watt. Okay, sama seperti jawapan lah. Okay, contoh yang kelima.
Kalau masa sandi nanti kan benda ni, nanti tu hantar je. Promoter is capable of developing 10 kilowatt of power. So ini dah power je. 10 kilo ialah 10,000. How large is mesh? So dia nak cari berapakah jisim yang boleh diangkat setinggi 7,500 cm dalam masa 20 saat. Oops, sorry. 20 saat atau penting. Masa. So, kita tulis dulu P sama dengan 10 kilo. Kilo adalah ribu. Kemudian ketinggian 7,500 cm. Tukarkan jadi berapa meter? Berapa? 7,000. Ya, sekali lagi berapa? 75 meter. 75 meter. Okey, 1 meter 100. 7,500 bagi dengan 100 lah. So dapatlah nilai 75. Okey, kemudian masa 20 saat. Okey. So kita dah dapat dah. Dapat G pada sebut game ya. P sama dengan M G H over T. So kita nak cari mass kan. So PT di sini. So M sama dengan PT bahagi dengan MG. Betul tak? Bukan MG ke silap. Bukan MG, GH. Okay. GH. Atas ni, MG lah. Okay. So mass adalah power kali dengan masa bahagi dengan G kali dengan bahagi H. So berapa dapat ni? P adalah 10,000 dikali dengan masa 20 saat dibahagikan dengan 9.81 dikalikan dengan 75. So dapat berapa? Berapakah berat yang boleh diangkat setinggi 75 meter dalam masa 20 saat? Kita dapat sama jawapan. Sama jawapan lah. 271.83 kilogram. Jangan lupa unit. Okay, jangan lupa unit lah. Soalan yang keenam. The stuntman, pelakon agak ngeri. Seberat 75 kilo. Kita ada. In a movie, memanjat ke bumbung satu bangunan setinggi 100 meter. Okay, bangunannya. If the power generated by stuntman is 3.1 kilowatt. So, kita sini. So, berapakah lama masa untuk dia complete the task? Okay, daripada bawah ke atas. Tenaga dia gunakan ialah 3 kuasa yang ada di generate dia ialah 3.1 kilowatt. So, P 3.1 kilowatt adalah 3,100. Okay, mass 75 kilogram, ketinggian 100 meter, masa yang kita nak cari. So, P sama dengan MGH over T. Kita cari masa. P sama dengan M, G, H bahagi dengan P. P. Okay. Saya masukkan nilai dah. 75 dikalikan dengan 9.81. Okay. Dikalikan dengan ketinggian 100. Bahagikan dengan power 3,100. So, berapakah masa dia? 23.73 saat. Okay. Soalan semua ini kan soalan direct. Kan? Okay. Okay. A ferry is moving at a constant velocity. Okay, velocity ya. If the total force acting on the ferry is, maknanya jika daya yang bertindak ke atas ferry itu adalah 1000 Newton, what is the power needed by the ferry to maintain
peace, velocity, berapa kekuasaan. So ada satu formula yang tadi tu, F sama dengan P sama dengan F kali V, iaitu daya darabkan dengan velocity. So masukkan nilai lah, dia nak cari power. So ini adalah dalam unit 1000 Newton. Kalau dalam kilogram, awak kena convert dalam Newton dahulu. So ini kalikan dengan 120. So dapat berapa? 120 kali dengan 1000, kosong ada berapa? 4 kan? Kosong ada 4, maknanya 12, 20. Okay, 120,000 ataupun 120 kilowatt. Okay, 72 lah. Kalau tengok sini ya, kosong ada 34, 124, 1234, 12. Okay, soalan ke-8. A student with a weight of 650, maknanya dia punya berat ya, berat 600 kW dia, is going up to a staircase of 60 meter high in within 1.5 minit. How much power dia get? So, macam power lah. Okay. So, yang pertama sekali kita ubah masa dahulu. Di kat sini adalah 1.5 saat minit. Ditukarkan dalam tu saat jadi berapa? 60 saat. 1 minit adalah 60 saat. 0.5 minit adalah setengah minit lah, iaitu 30 saat. So 60 campur 30 dapatlah 90. So berat dia tadi adalah 650 Newton. Berat ni terdiri daripada M kali dengan G ya. Berat dia, GCM dia kalikan dengan graviti, so dapatlah 650 Newton. So ketinggian adalah 60 meter. Okay, itu saja. So power sama dengan MGH over T. MG adalah 650. Dikalikan dengan high 60. Dibagikan dengan T. 90. So dapat berapa? Kita ni. Dapat apa? Dapat 333.33 saya. Buat eh? Okay, soalan yang terakhir. A motorcycle was used to lift up the mass. Okay, 100 kilogram. Ketinggian dia 2 meter in 5 minutes. Calculate the power needed. Biasa. Saya nak tukarkan dulu sebab ini dalam minit. Tukarkan 5 minit. Tukar kepada saat. Berapa? 300. Okay. M sama dengan 100 kilogram. Ketinggian 20 meter. Okay. Kita nak cari power. So P sama dengan MGH over T. Okay. M 100 kali dengan 9.81 kali dengan H 20 bahagikan dengan T 300. Berapa dapat? 65.5 watt. 65.4 watt. Okey. Okey, untuk energy efficiency yang ni kita sambung pada hari esok lah. Okey, nak habiskan sikit kita banyak tapi esok lah saya habiskan. Saya minggu depan kita akan masuk topik baru. Okey, saya akan maklumkan topik apa nanti. Okey.
Okay, saya stop dulu dengan result. Jangan aku ajak, saya tak ambil attendance dulu. 37 orang, 36. Ada seorang tak datang ke? Bila dah keluar surat kan, barulah nak datang semua penuh. Sekejap eh. Ini bulan 25. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Soalan ni mudah kan yang tajuk power tu ni. Okey, kalau tak ada apa-apa kita stop kat sini dulu. Okey, saya sudahi kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi esok. Waalaikumsalam. Terima kasih.